Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So bersama kami lagi di SBA Malaysia dalam video pendek ni. So hari ni saya nak kupas tentang satu persoalan yang orang kata dalam satu minggu ni kita nampak pergerakan harga emas, nampak pergerakan harga perak dan ramai juga yang bertanya dengan kita, berapa banyak yang kami perlukan kalau kami nak simpan hanya untuk emergency, hanya untuk survival. Okay, so basically benda tu relate dengan prepping. Tapi relation dengan prepping tu tak berapa kuat sebab benda ni relate dengan disiplin kewangan, financial discipline. Okay, so bila orang tanya kita berapa banyak yang saya perlukan untuk saya survive, to be honest, kita boleh bagi you minimum yang you boleh survive, tapi you kena disiplinkan diri you untuk memastikan you ada enough portfolio dalam bentuk logam bernilai, sebab logam bernilai ni dengan you. Dan pastikan logam-logam bernilai ni, perak dengan emas ni dengan you, bukan dengan orang lain, bukan dengan bank, bukan dekat dalam peti besi, tapi dekat dengan you. Okay, dalam tangan you. Sebab kita dah tengok dalam beberapa hari ni, dalam beberapa minggu ni, even dekat semua negara, bukan hanya di Malaysia saja, kita nampak banyak ketidakstabilan yang sedang berlaku sekarang. Okay, so pastikan harta anda ada dengan anda. Okay, dan ramai juga yang bertanya kata benda ni susah untuk disimpan. Saya kata benda ni tak susah untuk disimpan. Benda ni 1 gram. Contoh ini perak. Ia tidak susah untuk disimpan. Dia kecil. Kan? 10 gram emas ni boleh muat dalam poket saya je. Dan terus terang saya kata, saya boleh muat dalam poket saya nak dekat setengah kilo emas. Tak ada masalah sebenarnya. Dekat satu paket, dalam dekat satu poket je. Kalau saya pakai baju, ada satu poket. Kalau saya pakai seluar, ada dua poket contohnya, saya boleh muat 1.5 kilo emas. Okay? So, tiada sebarang perspektif yang mengatakan emas ni susah untuk disimpan dekat diri sendiri even. Okay? Sebenarnya bukan susah pun. Sebenarnya dia relate dengan disiplin diri dan juga kesedaran kewangan. Okay? So, sekarang ni pastikan emas dengan perak anda ada dengan anda. So, kuantiti yang minima untuk survive. Untuk survive a financial blow up. Okay? Untuk survive a financial disaster. Okay? Tak kisahlah financial disaster tu relate dengan dengan economic disaster ataupun natural disaster. Okay? Dan macam-macam lagi. Okay? Ketidakstabilan politik and everything else. Then, to be honest, we are not here to instill fear into you. Kita bukan ada kat sini untuk menakutkan you, tapi apa yang kita buat dalam video ni adalah untuk memberi you nasihat. Okay? Nasihat kewangan. So, the first thing is, kuantiti emas yang you kena ada adalah at least 10 gram. Okay, at least 10 gram. So, kita ada 3 suku dinar dekat sini yang 3 gram lebih. Kita ada 1 gram, 3 gram, 6 gram dan kita ada 5 gram, 11 gram. Okay? Gram lebih sikit pun tak apa. Okay? Fokus pada gram. Okay? Minimum 10 gram emas mesti ada dalam poket. Tak ada 10 gram, do something about it. Pastikan anda ada 10 gram emas pada zaman sekarang. Okay, jangan tak ada langsung. Sebab apa? Kita pun tahu emas adalah harta bagi golongan raja-raja. Perak adalah harta bagi golongan budiman. Okay? Sayur-sayuran adalah harta bagi golongan petani. Okay? Tapi hutang adalah harta bagi golongan yang tidak ada apa-apa. Okay? Dan kita pun faham, okay, natijah duit fiat, natijah duit kertas. Okay? So, pastikan ada 10 gram minimum emas. Okay? Now, perak. Dah ada 10 gram emas, pastikan ada 10 ounce perak. Okay, 10 ounce perak ni bersamaan dengan 311 gram. Okay, jadi saya ada 5 ounce kat sini. Saya ada 4 ounce dalam bentuk coin. Dan saya ada 1 ounce dalam bentuk bar. Okay, so pastikan benda ni semua ada dengan anda. Okay, disimpan di tempat yang selamat. Tiada alasan mengatakan benda ini susah untuk disimpan. Terus terang saya cakap value logam bernilai ni, duit, sangat susah untuk disimpan. Even dalam kocik saya pun dia dah jadi macam one block of butter. Okay, dan benda ni sebenarnya lebih senang untuk dimuatkan dalam kocik. Okay, so kita ada 10 ounce perak, kita ada 10 gram emas. Okay, that's a golden ratio. Pastikan anda ada at least 10 gram emas, anda ada at least 10 ounce of perak ataupun silver. Okay, so bagi yang menyimpan dinar dengan dirham, sama. Okay, pastikan anda ada at least 2 suku dinar. Okay, ataupun 2 dinar, 2 suku dinar. Okay, so maksudnya 2.5 dinar lah. Okay, 2.5 dinar. Pastikan juga anda ada dalam minimum 100 dirham. Okay, so that is the equivalent of this value. Okay, so tapi kita fokus pada yang menyimpan gram lah. Okay, so pastikan anda ada at least 10 gram emas, at least 10 ounce perak dengan anda
ready to bug out. Okay, in case anything happens. Kita dah nampak macam-macam yang berlaku dalam 2-3 hari ni. Okay, so disebabkan ramai yang tanya dekat kita untuk advice, that's why kita buat video ni, untuk diedarkan kepada semua, supaya semua dapat ilmu dan kita dapat berkongsi sesuatu yang baik pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.